Halo Beb, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku di Esther Sinaga. So, seperti teman-teman lihat di judul, aku mau bikin video tentang what in my bag, apa isi dalam tas aku yang biasanya aku bawa kemana-mana kalau keluar atau mau kemana gitu ya, apa aja sih yang aku bawa. Terus nanti aku bakal sebutin satu-satu dan ini tasnya lumayan gede ya. Ini tas aku termasuk tas favorit. Ini ukuran 30. Besar ya. Ukuran 30 warna hitam. Aku suka pakai ini sih karena warna hitam. Tapi selain itu aku punya ada beberapa tas lagi sih. Ini ada warna coklat, mana ya tunjukin. Ada warna coklat terus warna kuning. Terus di sini juga ada warna pink. Ini juga sering aku pakai sih kalau keluar. Ini ukuran berapa ya? Pokoknya nggak nyampe 30. Tapi yang lebih sering aku pakai ini. Biar muat semuanya gitu ya. Biar masuk semuanya lah gitu. So, sebelum videonya dimulai, aku minta like-nya dulu, komen di bawah mau bikin video apa selanjutnya. Terus subscribe juga buat yang belum subscribe. Dukung channel untuk terus berkembang. Karena satu subscribe dari kamu sangat berarti banget buat aku untuk mengembangkan channel ini. So, mari kita mulai. Untuk barang pertama yang aku tunjukin ke teman-teman yaitu lihat isinya banyak banget parah. So, barang pertama yang aku bakal tunjukin yaitu dompet. Ini dompet mini, ini dompet favorit juga, tapi biasanya aku sih pakai dompet yang agak besar yang lebih panjang gitu, warna biru, warna merah. Tapi di sini lebih suka yang ini sih belakangan ini karena imut aja gitu. Ini warna warna apa ya, kopi susu, warna kopi susu. Terus ada bulu-bulunya juga gitu. Terus kita buka terus di sini ada kayak SIM, ini SIM motor. Terus ada KTP juga, ini ada KTP, isinya nggak penting juga sih, SIM motor, terus KTP. Terus di sini ada ATM. Terus di sini ada kartu Transmart kalau mau pergi ke Transmart gitu ya. Terus di sini juga ada duit, nggak banyak, ada duit. Terus di belakangnya ada duit juga sih, duit. Itu aja sih isinya kalau dompet sih, dompet. Terus kita buka lagi, sini juga ada dompet lagi. Ini dompet isinya bukan duit, ini isinya makeup. Sini ada berbagai lip cream. Sini ada tiga, ada Emina, ada Wardah, terus ada Pixi. Ada tiga. Di sini ada bedak. Ini bedaknya nggak aku pakai sih, itu cuma mau ambil kacanya doang, kacanya aja. Terus ada eyeshadow. Ini eyeshadow. Oke, ini yang Wardah. Wardah. Terus terakhir lip tint. Ini lip tint dari Wardah juga. Kebanyakan kalau makeup produk aku Wardah sih. Itu aja kalau bagian dompet ini. Terus aku bawa parfum. Ini parfum buat kalau mau misalnya kita kepanasan atau bau-bau apek gitu ya, wanginya udah hilang, terus aku standby bawa ini. Ini lumayan besar sih, karena yang kecilnya nggak ada. Jadi aku ambil ini banyak kaca. Jadi harus hati-hati. Terus lanjut, di sini aku bawa power bank. Kalau misalnya baterai aku habis, jadi aku power banknya standby dalam tas. Power bank, terus di sini ada baby oil, minyak telon. Baby oil, minyak telon. Ini yang My Baby, ini gunanya kalau misalnya aku keluar, misalnya hidung aku mampet atau ada nyamuk, aku olesin ini ke tangan aja sih, biar wangi-wangi baby gitu. Terus di sini ada jedai, ini standby jedai karena rambut aku panjang, jedai. Terus next ada HP pastinya, HP. Terus ada hand sanitizer, karena kalau sekarang kan new normal, lagi di tengah-tengah pandemi gitu ya, COVID-19. Jadi aku standby hand sanitizer. Ini biar
aman aja kalau kita keluar. Tetap jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh gitu ya. Terus ada juga sisir. Sisir, aku standby bawa sisir. Karena rambut aku panjang gitu ya, kalau udah kena angin pasti kusut, kusut terus. Terus di sini juga ada kacamata. Ini kaca, kaca kotaknya udah hilang. Ini ada kacamata. Oke. Terus selain kacamata juga apa ya? Oh, terakhir ada bodrek. Di sini aku standby bawa bodrek karena aku kalau orangnya itu kalau udah kena sinar matahari kepalanya gitu ya. Jadi langsung sakit kepala, puyeng. Pokoknya pusing gitu. Terus aku standby minum ini. Bodrek. Boleh, tapi ini bukan endorse. Udah sih, itu aja. Terus terakhir ada charger, tapi aku nggak masukin tadi. Itu aja sih barang-barang yang aku bawa untuk dalam ukuran tas 30. Ini 30 ya. 31 atau 32 mungkin, mungkin ya. Terus isinya ini warna ungu. Ini mereknya Oriflame, Beb. Oriflame. Ya, Oriflame. Bahannya bagus. Bagus. Aku suka tas ini karena ya aku orangnya suka warna kuning, hitam, pokoknya yang dua itu favorit banget, warna favorit. Jadi kira-kira seperti itu. Ini juga favorit juga sih tasnya, tapi nggak terlalu sering aku pakai walaupun favorit gitu ya. Jadi isinya kosong. Tapi ini juga favorit, ini mereknya Chanel. Chanel. Oke, Beb, cukup sekian dulu informasi dari aku, barang-barang apa aja yang aku bawa kalau keluar lagi di new normal ini. Dan stay safe buat teman-teman semuanya, subscriber aku, jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh. Kalau keluar harus pakai masker, jangan lupa pakai apa namanya hand sanitizer, rajin-rajin cuci tangan, terus rajin banyak-banyak minum air putih. Karena air putih itu penting banget buat tubuh kita. So, cukup sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like video ini, komen di bawah mau bikin video apa, dan subscribe buat yang belum subscribe. Dukung channel untuk terus berkembang. And thank you kalau sudah. See you next video.